بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. Ya Al Hayyul Qayyum, lagi maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah. Kemudian hendaklah apabila habis sembahyang, apabila dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, hendaklah dia membaca surah daripada suratul Fatihah. Inilah yang biasa diamalkan oleh penduduk Madinah pada masa Imam Qusasi, yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Hafal aja kalau lah. Kemudian hendaklah dia membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Penduduk Madinah semasa Imam Qusasi, sidin membaca mengamalkan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Wa min qaulil imamil ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, haja min ismil ajal. Kalimat wa ilahukum ilahun wahidun ini, la ilaha illallah warrahmanur rahim ini, termasuk daripada ismul ajam. Jadi termasuk ismul ajam. Ujar Nabi, bila siapa yang berdoa dengan ismul ajam dikabulkan Allah. Jadi engkau buat pulang nang ini, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah warrahmanur rahim. Nang katujuh ngunjun cari iwak, habis sungai andai dicarinya aja iwak. Ada iwak beburinik sedikit diunjuninya sidin misalnya nih. Cuma munjun kada dapat tarus. Nah, sebelum munjun, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallah warrahmanur rahim, baca. Nah. Nang bemaklaran bina lambat benar jekija. Nah, berdoa lawan Tuhan, baca nang ini dulu. Wa ilahukum ilahu wahidun. Nah, mun pegawai negeri membaca yang ini kan bisa anak korupsi lah. Anak bertambah duit jar banyak rezeki jar lah. Kalinya korupsi. Nah, itu jangan nang betul lah. Nang halal jadi cari. Harap aja jadinya pegawai negeri anak korupsi. Mbah udah jar anak dua sugih jar. Ibu jar enak sugih. Cuma jangan korupsi, apa nak korupsi nah. Jangan usah korupsi, dosa. Enggak usah lah jar korupsi ke dosa. Minta lawan Allah Ta'ala aja, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu warrahmanur rahim, subhanallah. Dan wa ilahukum, Tuhan kalian itu ialah Tuhan yang esa, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, warrahmanur rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Summa yakulu, kemudian dia membaca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la takujuhu sinatu wala naum. Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La takujuhu sinatun wala naum. Tidaklah Allah itu terikut, terpengaruh atau merasakan sinatun, kantuk, wala naum, dan tidak juga Allah itu tidur. Manusia ini guring, guring ya Pak, mengantuk. Sinah, sinah tuh mengantuk, para kawal didustakan manusia nih. Nah, duduk di muka TV, bina karena tapi rame TV, ngantuk aja lah lo, rame, caget pulangnya. Nah, apalagi main bola, wah, habis kisah, sampai kursi, sampai rabit dapatnya. Wah, gara-gara main bola, padahal ada hubungannya tuh. Cuma itulah manusia, asiknya. Nah, itulah manusia. Main bola, ada nang bacaan. Supaya menang anunya. Nang main di situ, apalagi dulu kisah musim Teson kah? Nang tinju. Oh. Diisilah nang bacaan supaya napa? Supaya Teson menang. Masya Allah. Kenapa seorang pentingnya? Menang kalah apa aja untungan dapat duit kada seorang, bekasan seorang kan supaya banyak berduit, nah banyak rezeki kayak apa caranya? Iyalah, tapi itulah manusia. Nah kayak apa pang? Itu pang jiwa manusia. Ya kalah, nah.
bebinian tebungas. Oh, ajar manusia melihat itu harus menyana. Ya Allah, matanya tak kasih itu semuanya untuk empati. Itu bang manusia. Rame, bungas. Apa lagi? Juyina linasi hubus sahwati minan nisa wal banin. Anak-anak, ada anak-anak. Nah, dilatih. Apalagi pian belum bisa anak. Enggak, ini ada anak. Canginya tak harus anak pian. Wal banin. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Termasuk juga emas perak, kendaraan, harta benda, emas perak, subhanallah. Emas tuh andak pian, jangan dia tuh orang. Apalagi emasnya andak di sini, nah pembinian di kalung di sini, ya Allah. Gimana lagi? Di sinilah, di tangan, nah. Bila bepender, ada apa aja? Tuh, turunan namanya emasnya sini, ya Allah. Supaya orang melihat nih. Ya Allah, nah itu gunanya nang amas nang mbak enak tuh bapak deh nah, bebunyi mengkerengkeng amasnya nah, keluar teretik oh, terus 50 gram 4 buting 200 gram apalagi maling gak tuh gimana melihatnya lah maling gak tuh gimana melihatnya lah nah, subhanallah. Jangan kita kembali dengan membaca ini karena hakikat agama itu bacaan kita ini. Kenapa jadi di mulut kita keluarkan? Maka yang diperhatikan Allah itu batin, jar, bukan mulut, jar. Yang disyariatkan itu bilafzin, dengan lafaz. Jadi lamun pian menyebut Allah itu dalam hati gairus sahid tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah malaikat kadanya maka yang diperuntukkan di dalamnya syariat itu menyebutkan bilafzin makanya kita sembahyang bertakbir Allahu Akbar dijaharkan ya lah sami Allahu liman hamidah bebacaan surah Fatihah biar kita sorongan kita jaharkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bolehlah dalam hati ya, kada mulih, kada sah sama yang kita. Nah, berdiam aja. Tapi baca Fatihah ya, kada sah. Nah, kada sah sama yang. Biar semin sendirian. Mun ratan anak buring.